Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan sekali lagi untuk bertemu di pagi ini. Alhamdulillah. Dan minta maaf banyak-banyak, hari ni lewat sikit. Biasa jam 8.5 minit, hari ni 8.15. Kerana uruskan anak-anak. Okay. Hari ni insyaAllah kita akan sambung bicara kita, borak-borak kita, santai-santai kita. Tajuk yang semalam kita dah bincang ialah tentang hasad. Hasad, eh? Semalam kita dah baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la hasada illa fi ithnatain rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi khair. Itu yang pertama, yang bermaksud tidak harus, tidak boleh ataupun dilarang, ya, sama sekali untuk kita berhasad ataupun punya perasaan hasad kepada orang lain kecuali dalam dua keadaan. Rupanya ada juga hasad yang baik, hasad yang positif. Hasad yang positif berbeza dengan hasad yang biasa kita faham ataupun yang disebut sebagai hasad dengki, ataupun biasa juga disebut sebagai PhD, perangai hasad dengki. Yang bolehnya hasad ini dalam dua keadaan, dia kata Nabi. Yang pertama, seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta. Semalam kita dah bincang panjang lebar pasal harta, ya? Kita tengok orang kaya, bukan setakat kaya tapi kaya yang pemurah. Dia kaya, dia banyak harta, tetapi dia baik hati, suka tolong orang, ya? Tidak sombong, tidak bongkak, tidak terkebur, yang merendah diri kerana mereka tahu bahawa apa yang mereka dapat itu sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah, pemberian daripada Allah, amanah daripada Allah. Jadi orang yang macam ni yang kita nak. Kita nak, artinya kita ada hasad di sini ataupun kita rasa macam cemburu, bukan kerana kita apa namanya nak minta supaya hilang nikmat dia. Kalau nak minta hilang nikmat yang ada pada dia, itu namanya hasad dengki. Yang itu diharamkan oleh Allah SWT. Hasad yang dimasukkan di sini ialah kita nak jadi macam dia. Kita tengok orang kaya yang pemurah, masya Allah, kita kata, ya Allah, kalaulah ya aku dapat jadi macam dia, kaya macam dia dan pemurah macam dia, masya Allah, masya Allah, aku akan buat juga macam dia. Artinya pemurah, suka bantu orang dan sebagainya. Yang itu dibolehkan, eh. Semalam kita dah bincang panjang lebar. Okey, sorry ada gangguan. Baik. Kemudian yang kedua, hadis yang saya sebutkan tadi, itu yang pertama yang kita sebut, lelaki yang ataupun seseorang yang dapat harta tapi digunakan harta dia di jalan Allah, maka kita pun rasa dengki. Bukan rasa dengki dalam maksud yang negatif lah, kita rasa nak jadi macam dia. Kita berdoa pada Allah, tengok setiap kali kita tengok orang kaya yang pemurah, yang suka bantu orang, maka kita pun berdoa pada Allah, ya Allah, segala puji padamu, ya Allah, yang kau berikan pada orang tu kaya, dan alhamdulillah dia jadi orang yang pemurah, suka membantu manusia dan sebagainya, dan ya Allah, jadikanlah aku macam dia. Berbeza dengan dengki, apa nama ni, hasad dengki ni. Hasad dengki memang kita tak sebut nama Tuhan lah, itu pertamalah, itu memang jelas lah, ya, kita tak akan sebut nama Allah. Kata yang terdengki nak sebut nama Allah pun benda, kan? Okay. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadilah aku macam dia, jadilah aku kaya macam dia, ya Allah, supaya aku dapat buat sama macam dia, supaya aku dapat derma, dapat bantu orang miskin dan sebagainya. Yang itu dibenarkan, bahkan digalakkan, ya? Kerana sebenarnya bila kita tengok orang kaya,
Dan orang kaya sebenarnya, kalau kita tengok dari sudut yang positif, dia boleh memberikan motivasi pada kita. Kalau kita tak benci lah, sebab tu kita tak boleh membenci orang kaya. Sebab ramai juga ada di kalangan kita yang bila tengok orang kaya, yang fikir dalam kepala dia adalah orang tu mesti buat jahat. Bila tengok orang kaya je ni, orang pun merasuah ni. Pada pandangan kita, itu su'uzan. Begitu juga bila tengok orang kaya, ini mesti penipu ni. Ini mesti rasuah, mesti jual dadah, jual manusia, jual orang dan sebagainya kan. Jadi kalau itu tanggapan kita setiap kali kita tengok orang kaya, maka tak dapat manfaat lah. Artinya itu kita dah ada ciri-ciri sebagai orang yang ada hasad dengki dalam hati dia. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai hasad dengki, artinya orang yang cemburu, ya, dia melihat orang kaya dia gembira. Sebab apa dia gembira? Sebab dia gembira kerana apa? Kerana dia suka tengok sahabat dia senang. Tak macam setengah-setengah orang yang hasad dengki. Hasad dengki ni sifat dia, dia tak suka tengok orang suka. Dia tak senang tengok orang senang. Tapi orang yang baik hati, orang yang tidak ada hasad dengki ni, dia tengok orang kaya, masya Allah, dia segembira, seronok. Wah, alhamdulillah, tengok orang Islam pula kaya, Allah Akbar, seronoknya. Ya, bila kita tengok orang kaya, orang Islam, alhamdulillah, seronoknya. Lebih menyeronokkan kita bila tengok orang Islam yang pemurah, yang suka membantu perkembangan ilmu mungkin, tempat-tempat tahfiz dia, ada sponsor dan sebagainya. Maka menjadikan kita orang gembira tengok orang kaya. Jadi bila kita tengok orang kaya, kita dengan sendirinya dengan fikiran yang positif yang kita ada, sebab kita tidak ada kebencian pada mereka, maka ia akan menjadi satu bentuk motivasi. Tengok orang kaya, wow hebatnya, wow hebatnya akhlaknya, wow masya Allah, walaupun kaya dia amat apa nama ni, orang generous kan, maknanya baik hati, suka membantu dan sebagainya. Jadi kita rasa termotivasi dan kita nak jadi macam dia. Itu satu sumber motivasi yang hebat. Sebab tu kalau kita terlibat dengan bisnes lah, bisnes multi level lah khususnya, sebab saya suka multi level. Walaupun orang kata macam-macam tentang multi level ni, tapi saya tetap berpegang teguh. Multi level is the best business ever, in my opinion lah. Pada pandangan saya, multi level adalah bisnes yang terbaik. Nanti bab ini kita akan cerita kemudian. Cuma nak ceritanya, contohnya kalau kita tengok dalam konsep multi level, di antara motivasi yang ditonjolkan, ya, di antara ciri-ciri motivasi yang ditonjolkan ialah apa dia? Kekayaan dan kejayaan orang-orang yang telah pun berjaya dalam bisnes. Contoh, kadang-kadang antara benda yang boleh menarik orang ialah bila tengok orang lain berjaya. Bila tengok je orang lain berjaya, maka dia pun rasa nak berjaya. Bila tengok orang pakai kereta mewah, dia pun rasa nak tengok, nak pakai kereta mewah. Dan dia menjadikan seorang pekerja kuat, sanggup bertungkus lumus kerja siang malam untuk dapat kejayaan sama seperti orang tersebut. Tengok orang rumah besar, oh dia pun, inilah hasil daripada kerja saya selama 10 tahun. Nah itu dia, satu rumah yang besar macam istana, harganya jutaan ringgit contoh. Jadi tidak salah kita sebenarnya mengejar kekayaan, asal saja kekayaan yang kita dapat, peroleh itu daripada sumber yang halal. Tidak ada masalah. Bahkan kita sepatutnya menjadi manusia-manusia ataupun orang yang beriman ni, menjadi orang yang hebat dari sudut ekonominya, dari sudut politik dan segala-galanya. Jadi orang kaya sebenarnya boleh, kita lihat orang kaya boleh memberikan motivasi kepada kita. Jadi motivasi itu bukan hanya setakat kita nak kaya dunia. Kita nak juga kaya akhirat. Sebab itulah jangan kita membenci orang kaya. Dan orang kaya pula jangan pula sombong pula. Dah harta banyak, wah cakap pun bukan main, oh berbangga kan, cakap besar dan sebagainya, jalan boleh macam kan, bawa kereta tu, wah kalau setengah-setengah tu, bila bawa kereta mewahnya, dia tekannya minyak, berdetung bunyi kan. Supaya apa? Supaya orang tengok pakai Porsche, pakai Ferrari, pakai Lamborghini lah macam-macam, tekan minyak bukan main-macam, bukan main siapa? Itu menggambarkan antaranya adalah untuk apa? Untuk menunjuk-nunjuk, untuk takabur, untuk riak, tunjuk pada orang. Jadi itu adalah salah, kita tak nak jadi orang kaya macam tu. Kita nak orang yang kaya, orang yang tawaduk, orang kaya yang sedar diri, orang kaya yang rendah diri, tahu bahawa setiap apa yang didapat itu adalah pinjaman dan juga apa nama ni, pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu yang kita nak. Jadi melihat orang kaya adalah
salah satu kaedah ya, untuk kita pakai motivasi untuk kita bergerak lebih pantas, lebih maju ke hadapan. Baik. Jadi kalau kita mempunyai perasaan begitu, contohnya kita melihat orang kaya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita jadi kaya dan jadi pemurah macam dia, maka itu adalah dibenarkan, bahkan dia digalakkan. Eh? Baik, satu lagi golongan yang boleh juga kita ada hasad yang positif ini, ataupun kita ada rasa cemburu, selagi sama juga macam-macam yang pertama tadi. Yeah? Cemburu bukan bermaksud, cemburu yang positif lah. Kalau kita kata dengki itu, dah memang negatif lah, rasa-rasanya dengki tak ada kot yang positif. Eh? Tapi kalau cemburu ni masih ada lagi sumber-sumber positif di situ. Ya, cemburu yang kedua ialah disebutkan dalam hadis, dalam bab yang kedua daripada hadis tadi. Yang pertama tu kita sebut yang ada harta. Yang keduanya kita rasa cemburu melihat manusia yang disebut oleh Nabi SAW, warajulun atahullahul hikmah fayaqdi biha wa yu'allimuha wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan yang kedua yang boleh, ataupun tempat yang boleh kita ada rasa cemburu ialah bila kita melihat seorang yang diberikan hikmah. Hikmah ni maksudnya ilmu pengetahuan. Tak kisahlah. Ya, bila kita sebut pasal ilmu, ilmu pengetahuan ni jangan hanya kita limit kepada ilmu agama. Ya? Sebab apa saja ilmu, ianya datang daripada Allah. Ianya datang daripada Allah. Apa saja ilmu, ya, yang boleh membawa kepada kebaikan pada manusia, menuntut ilmu adalah dikira sebagai satu bentuk ibadah. Jangan kita limitkan belajar agama, belajar syariah, belajar usuluddin dan sebagainya. Itu saja yang boleh kita dapat apa nama ni, ganjaran pahala kalau kita belajar. Tak, apa saja ilmu, ya, yang disebutkan sebagai ilmu fardu kifayah. Ya, yang kita belajar, kata orang, seorang belajar, yang lain tak payah kan. Itu fardu kifayah. Ya, sedangkan ilmu fardu ain ni wajib kita belajarlah, ha. Contoh fardu ain itu memang benar-benar yang berkaitan dengan kaedah, itu semua orang wajib belajar. Tapi bila cerita tentang teknologi, tentang IT, tentang ekonomi, tentang apa-apa yang berkaitan dengan manusia dan sebagainya, ilmu sosiologi dan sebagainya, maka itu pun juga dianggap sebagai ilmu daripada Allah SWT, dan kalau kita belajar pun kita dapat pahala. Ya? Ada orang dapat ilmu, dia senyap, diam. Ha, dia nak pakai dia seorang-seorang. Ada juga macam tu. Kedekut. Ya? Contohnya yang biasa orang kedekut nak share ilmu ni, ya, macam guru silat. Ha, minta maaf kalau ada guru silat keluar, eh. Orang katalah saya pun tak pandai bersilat pun, ya. Silat satu je. Silat langkah 1000. Ada masalah lari, ciput lagi, ya. Eh. Ha, contoh. Itu adalah. Tapi orang katalah riwayatnya sama ada betul tak, wallahualam, eh. Bolehlah siapa-siapa yang mahir dalam bidang ni boleh kongsilah nanti, ya. Eh. Jadi orang kata guru silat ni dia kena ada kedekut sikit. Artinya kalau dia mengajar anak murid dia, dia tak akan bagi semua buah-buah dia. Ha, mesti ada buah, orang kata buah kilas dia. Ha, buah-buah ataupun jurus-jurus tertentu yang dia sorok. Ha, dia tak bagi semua. Sebab apa? Alasannya mungkin logik je lah. Kan? Alasan dia kata kalau dia bagi semua nanti anak murid dia, anak murid dia akan melawan dia balik. Ha, so dia simpan sebahagian daripada buah-buah. Yang tak buah-buah yang tertentulah, macam buah rahsia lah kiranya. Ha, macam tu. Ada juga sebahagian orang yang ada ilmu yang biasa yang orang kedekut nak bagi ilmu ni kan, apa? Kerana dia rasa bila bagi ilmu tu dia rasa rugi. Ha, contoh mudah. Kalau kita berniaga, setengah-setengah lah. Kalau kita berniaga, katalah kita buka kedai makan. Ha, isteri saya kat belakang, kat sebelah ni ada. Alhamdulillah, dia pun bagus masak. Alhamdulillah. Okey, tapi tak buka kedai makan. Makan untuk family je. Okey, contoh kita pengennya nak buka kedai makan. Ya, dan kita pandai masak. Okey. Kemudian kita pergi tanya orang yang dah buka kedai makan. Kadang-kadang dia tak nak bagi tahu, ilmu-ilmu dia, tips-tips macam mana nak berjaya dalam perniagaan makanan. Sebab apa? Sebab dia takut nanti kita buka sebelah dia. Ada orang kedekut. Ya. Seolah-olahnya dia merasakan bahawa kalau dia bagi, dia share ilmu tu, orang akan guna ilmu dia, kemudian orang akan berniaga dan orang akan ambil customer-customer dia. Ini satu sebenarnya satu tanggapan sajalah. Ya, satu tanggapan yang kadang-kadang tak betul pun sebenarnya. Ya. Sebab bagi kita, sebenarnya kita yakin, kita perlu yakin bahawa segala-galanya itu adalah berada di tangan
Allah. Ilmu itu adalah milik Allah. Ilmu atas diberi oleh Allah Ta'ala ya, kepada kita. Dan jangan kita rasakan bila apa yang saja kita dapat itu hak milik kita. Dia sepatutnya dikongsi. Bila kita kaya contohnya, jangan kita rasa kaya tu kita punya 100%. Tak, sebenarnya bila Allah Ta'ala bagi satu-satu kekayaan, satu-satu kelebihan kepada kita, dia sebenarnya lah untuk dikongsi. Saya ambil contoh mudah lah ya? Saya ambil contoh mudah. Okey, dalam satu keluarga, kadang-kadang yang bekerja suami je, isteri tak kerja, anak-anak masih kecil-kecil tak kerja. So kalau kita kata rezeki tu yang kita dapat untuk kita, so macam mana, daripada mana rezeki untuk isteri dan anak-anak contohnya, ataupun mak ayah kita? Jadi sebenarnya pada hakikatnya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Selain daripada kita, sebenarnya di bawah tanggungan kita ialah isteri kita, anak-anak kita, mak ayah kita, mungkin jiran-jiran tetangga kita yang juga memerlukan bantuan. Jadi itu juga di bawah tanggungjawab kita. Tapi Allah Ta'ala bagi apa sesuatu itu melalui kita. Kita ini sebagai transit ya, kita ini sebagai perantara saja. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat yang ada di luar sana, tuan-tuan perempuan, anak-anak yang ada di luar sana, yang bekerja contohnya, cuba cek balik setiap bulan berapa kita belanja untuk diri kita sendiri, kan? Saya cek, kalau saya lah, mungkin 10% kot yang kita pakai untuk diri kita sendiri, kan? 10% saja untuk kita. So yang lain gimana? Yang lain pergi kepada isteri kita, pada anak-anak kita, pada mak ayah kita, kalau sebagai yang ada mak ayah, kan? Jadi maksudnya apa? Maksudnya rezeki kita yang banyak yang kita terima setiap bulan, sebenarnya 10% untuk kita yang bekerja ni, yang bekerja keras ni setiap malam contohnya. Tapi yang lain semua pergi pada orang lain. Artinya Allah Ta'ala menyalurkan rezeki itu untuk orang lain, tapi melalui kita. Allah Ta'ala itu maha adil, kan? Jadi jangan pula kita rasa bila kita dapat, oh kita pun kedekut. Ini tengok, cakapkan anak, habis kerja setiap malam, anak-anak senang-senang nak minta duit contohlah. Tak boleh cakap macam tu, sebab sebenarnya rezeki itu adalah rezeki Allah bagi, kan? Isteri pun minta duit, bang, duit bang, kan? Kita pun kata, awak pergilah kerja sendiri, kan? Contoh, kan? Tak boleh, kita tak boleh cakap macam tu, sebab rezeki itu Allah Ta'ala aturkan sebegitu rupa. Memang lagipun yang pertamanya, kewajipan memberi nafkah itu suami, bukan isteri, bukan anak-anak, kan? Jadi sebagai contoh, sebab itulah bila kita dapat rezeki, kita perlu bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan kaedah dan cara kita bersyukur ialah kita membantu mereka yang memerlukan. Sebab ramai hari ini kita tengok dalam keadaan ekonomi yang teruk sekarang ni, dengan harga minyak naiknya, dengan GST-nya, dengan apa-apa macam-macam. Bagi orang yang mempunyai pendapatan yang rendah, ada setengah mungkin pendapatannya hanya RM1,000 sebulan, anak ada 4-5 orang sebagai contoh, kan? So ini bukan satu benda yang mudah untuk menghadapi keadaan demikian. Jadi kalau kita ditakdirkan ada harta yang lebih, ataupun ada duit yang lebih sikit contohnya, kan, ataupun ada pendapatan yang lebih, kenapa tidak kita share apa yang Allah Ta'ala berikan sedikit sebanyak. Bukan semua, bukan nak suruh bagi semua, tak. Kita bagi sebahagian kecil. Kalaulah contoh, kalaupun tak banyak, kita boleh bagi bantuan ataupun kita boleh infak, membantu orang miskin sebagainya. Kalau tak banyak pun dapat RM10 sebulan pun okey lah, kan? Kalaupun tak banyak, kalau ada gaji lebih besar, banyak pun lagi bagus lah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh bagi apa yang kita mampu. Baik, jadi berbalik pada ilmu tadi, kan? Berbalik pada ilmu tadi, ilmu ni sebenarnya sama juga dengan harta. Ia adalah kurniaan daripada Allah. Artinya Allah Ta'ala boleh bagi ilmu kepada siapa yang dia mahu. Kalau Allah Ta'ala nak bagi ilmu pada seseorang tu, dia jadi mudah, kan? Dengar sekali dah faham. Itu artinya kalau Allah Ta'ala nak bagilah. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, dijadikan manusia tu benuk. Orang Kelantan kata benuk. Tak faham-faham. Cakap macam mana pun tak faham. Terang macam mana pun tak faham. Ada juga jenis macam tu. Contoh, itu artinya Allah Ta'ala memayahkan sikit. Begitu juga Allah Ta'ala kalau dia sayang kepada hambanya, antaranya ialah Allah Ta'ala mempermudahkan dia memahami sesuatu ilmu. Kan? Man salaka fihi tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka sallallahu alaihi. Ini di antara kaedah. Kalau Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala nak jadikan seorang hamba itu sebagai ahli syurga, Allah Ta'ala permudahkan dia untuk memahami ilmu.
dia akan permudahkan orang tu memahami ilmu dan menguasai ilmu, dan bukan setakat tu, mengamalkan ilmu yang dia ada. Sebab nak masuk syurga kena ada ilmu. Ya, tak boleh masuk syurga macam tu je, macam langgar, macam hantam kromo, tak boleh. Yang kita nak masuk syurga, ia mestilah melalui ilmu. Ya. Macam mana kita nak percaya pada Allah kalau kita tak ada ilmu, kan? Macam mana kita nak tahu bahawa Allah Ta'ala itu ada kalau tak ada ilmu? Macam mana kita nak solat kalau tak ada ilmu? Macam mana kita nak zakat kalau tak ada ilmu? Ya? Macam mana kita nak jadi hamba-hamba Allah yang salih kalau tak ada ilmu? Jadi ilmu ni adalah satu perkara yang amat penting. Sebab itulah, ya, dalam hadis Nabi menyebutkan, man arada dunya, ataupun bukan hadis lah, hadis sebahagian mengatakan bahawa kaul fuqaha, ulama, hukama, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Ilmu, siapa yang nak dunia, nak kaya, nak dapat pangkat besar, nak maju dalam bisnes dan sebagainya, untuk dapat keduniaan ni memang kena ada ilmu. Dua hari lepas saya duduk borak-borak dengan seorang tokil lah, sahabat baik, bukanlah baik sangat, baru-baru jumpa, baru berkenalan, tapi baiklah orangnya. Dia dah terlibat dengan stock market dah lebih 20 tahun. Jadi berkongsi-kongsi ilmu, mencari ilmu, duduk borak-borak, tanya tips macam mana nak masuk stock market. Dia remiser, buka kedai makan lagi dan sebagainya. Okay. Jadi Allah Ta'ala nak dapat, nak nak kaya mesti ada ilmu. Ada masalah juga kita ni kadang-kadang excited tengok orang kaya, nak kaya, nak kaya juga. Orang buat bisnes, nak bisnes juga, tapi ilmu tak ada. Aha, itu masalah dia. Main redah je, main semangat, motivasi, dapat semangat dan motivasi, kita mesti lakukan bisnes, bisnes lah dapat mengubah kehidupan kita, bisnes lah menyebabkan kita jadi kaya. Wah, kita pun naik semangat, ada duit keluar daripada klip SP contohnya lah. Orang nak nak pencin kan, dapat skim pencin, dapat duit, zap, habis. Masuk dia kata stock market lah, yang pula broker-broker ni pula pandai pula mengayat dia. Buat ayat-ayat yang cantik-cantik, garanti bang, no problem bang, memang market sekarang tengah bagus ni, tengah booming ni, ni apa masuk 100,000 insyaAllah. Oh insyaAllah, cakap insyaAllah bukan main, bagus, yakinnya. Sebab apa nak nak pikat kita kan, insyaAllah bang, saya garanti. Oh garanti lagi tu. Macam lah dia tu Tuhan kan, mana ada benda garanti dalam dunia ni kan, tak ada. Bisnes tetap ada risiko dia, tak sebut pasal risiko, sebab apa, bagi 100,000 ni kalau dapat 2% pun, hai, banyak dekat dah 2,000 kan, itu bagus orang. Contoh, jadi broker ni pun masalah juga. Jadi kalau tuan-tuan sebagai broker kat luar tu, broker apalah, takkan full ke, insurans ke, apa benda pun, berlakulah adil, ataupun berlakulah mana deal lah dengan apa klien-klien kita dengan cara yang berhemah, yang telus, kata orang, yang telus. Baik, jadi ilmu penting. Nak masuk stock market kena ada ilmu. Orang kaya, ramai orang kaya melalui stock market, ramai orang kaya melalui trading. Saya tengok ramai sahabat-sahabat saya juga yang terlibat dengan jualan barang-barang daripada China. Ini pun satu peluang yang bagus juga, tapi kena ada ilmu lah. Bukan meredah aja. Orang kata okey, beli barang apa, barang aksesoris telefon, oh dia pun ada duit kan, oh terus pergi ke China, tempat apa tak tahu, nak pergi cari barang, tak tahu harga macam mana, akhir-akhirnya bayar duit, China tu kata okey, you balik dulu, nanti kita akan hantar you melalui kargo. Sebab beli barang banyak, 100,000 contohnya, balik-balik tunggu sebulan tak ada, 2 bulan tak ada, 3 bulan tak ada, akhirnya all gone, money habis. Sebab tak ada ilmu. Nak buat apa benda pun kena ilmu, kena belajar. Okey, pertama kena nak dapat ilmu daripada mana? Sekarang ni banyak sumber-sumber yang kita dapat. Orang boleh jadi alim melalui apa? Melalui Google je. Orang boleh jadi alim, sahih. Tapi ilmu yang jangan ilmu agama lah, ilmu agama kadang-kadang Google ni pun boleh menyesatkan. Ilmu-ilmu lain. Saya sebagai contoh banyak belajar melalui YouTube. Pagi-pagi alhamdulillah lepas solat subuh sebagainya, baca Quran sikit, zikir-zikir sikit contohnya, lepas tu mula menuntut ilmu melalui YouTube. Banyak ilmu. Antara ilmu yang baru ini saya belajar ialah macam mana nak buat buku, e-book, dan dijual melalui Kindle, Amazon kan. So saya baca step by step, dapatlah ilmu sikit. Tak adalah banyak, tapi at least basic dah ada. At least saya boleh produce e-book, buat e-book, kemudian buat ISBN, then buat ISBN,
kemudian postkan dekat dekat Amazon, Kindle Amazon. So itu antara ilmu yang saya dapat daripada YouTube. Bahkan saya juga suka juga duduk kalau ada masa lapang, saya buat apa? Saya buat Adobe Photoshop. Yeah? Photoshop pun saya buat melalui apa nama YouTube. Eh, macam mana nak buat rambut yang putih jadi hitam? Sebagai contoh kan. So pergilah, ambil step by step, ambil tengok YouTube tu kan, tengok satu step, okey buat, ambil satu step. Alhamdulillah jadi. So artinya nak apa pun, nak berjaya dalam apa benda pun yang kita buat, wajib ada ilmu. Baik. Ilmulah sebenarnya yang mengangkat manusia sama ada dunia dan akhirat. Seperti mana yang kita sebut tadi kan. Man arada dunya wa man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia, cari ilmulah. Hari ni kalau kita kata, kita tengok eh. Kenapa orang miskin? Ini pun kadang-kadang saya rasa juga. Dan kita bukan kata kita kaya, tak. Tapi kita tak kaya, saya sendiri tak kaya, bukan jutawan pun. Walaupun saya tulis buku eh, kenapa saya tidak jadi jutawan, eh? Sampai sekarang pun tak jadi jutawan. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni eh? InsyaAllah mudah-mudahan. Baik. Antara punca kenapa orang jadi miskin ialah antara banyak sebab-sebab jadi miskin. Antaranya malas. Tapi antara benda yang saya sentuh hari ini ialah antara sebab orang miskin adalah tidak ada ilmu. Saya ambil contoh yang mudah lah. Saya berada di kampung, saya dibesar di kampung, saya orang kampung. Ya, masa kecil-kecil pernah lah pergi ke kebun, menawih getah, mak ayah ajar, alhamdulillah eh. Okey, tapi dalam hati saya kata no, saya tak boleh. Tak larat. Tak mampu, saya tak mampu hidup macam mak ayah. Mereka struggle, ya. Bukan main payah kehidupan mereka untuk membesarkan anak-anak. Alhamdulillah dengan hasil usaha daripada apa nama ni, mereka punya pengorbanan dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah kita berjaya ya untuk belajar. Alhamdulillah ke peringkat PhD dan sebagainya kan. Jadi itu pengorbanan mereka. Tapi kita tidak semestinya ikut mereka. Jadikanlah kehidupan mereka itu sebagai pengajaran buat kita. Mak ayah kita susah, takkan kita terus nak susah kan. So kita kena mengubah. So kenapa orang-orang di kampung terus miskin? Artinya bukan miskin tak boleh makan. Miskinlah kalau kita kategori sekarang ni, orang 2,000 setengah ke bawah pun dianggap miskin. Bahkan setengah pendapat mengatakan orang yang ada gaji 3,000 sebulan pun masih miskin eh. Jadi kadang-kadang orang kampung kebanyakan mereka kurang pendapatan mereka, kecuali toki-toki getah lah. Toki getah tu besar lah income dia kan, toki kan, businessman. Tapi kebanyakan di kampung pendapatannya rendah. Okey, kenapa pendapatan rendah? Antaranya yang saya nak sentuh di sini ialah kurangnya ilmu. Kurang ilmu. Yang mereka tahu, itu ilmu mereka. Kemahiran mereka ialah menoreh getah. Artinya mereka katalah ada 4-5 ekar getah. Mereka menoreh. Itulah kemahiran mereka dan mereka tak tambah kemahiran tersebut. Dan sebab itulah dia punya ekonomi tak berubah. Kalau kita tengok dekat kampung, kalau macam tu lah. Daripada muda dia sampailah tua, masa saya budak-budak sampai saya pun dah tua dah ada cucu kan, macam itulah kehidupan orang kampung. Sebab apa? Tak ada ilmu. Mereka tak tambah ilmu mereka. Oleh kerana mereka mahir menoreh, mereka menoreh lah. Itu je lah. So kerja menoreh ni, kalau tuan-tuan ada pengalaman lah, dia tak lama. Biasanya orang menoreh ni pergi menoreh getah, biasanya daripada pagi, lepas subuh mereka pergi, katalah pukul 6.30, pukul 7. Lepas breakfast apa mereka pergi. Pukul 10 dah balik rumah. 10 dah balik rumah, artinya dia kerja apa? Dia bekerja lebih kurang 4 jam je, orang kampung. Dengan kerja 4 jam, kita kerja pejabat sampai 8 jam, 9 jam. Kalau tengok daripada sudut kerja pun dah kalah. Dari sudut kerja, masa tempoh bekerja pun, kita sebenarnya orang kampung dah kalah dengan kita. Walaupun gaji kita tak adalah bersamanya kan, tapi nak sudut, dia sudut kerja tu. Biasanya lagi lama kita bekerja, apatah lagi kalau kerja lama dengan ilmu, akan menambahkan kualiti kerja dan produktiviti akan juga bertambah, InsyaAllah. Tapi kalau kerja hanya 4 jam sehari menoreh getah, kalau 4 jam, kalau kita kerja seorang, berapa ekar kita boleh potong getah? Tak banyak kan. Tak banyak kita boleh untuk menoreh getah. So kalau kita boleh kerja dalam 4 jam je, berapa banyak income yang kita boleh dapat? RM20 sehari, RM30 sehari, RM40, RM50. So kalau kita boleh dapat RM50 sehari, setiap hari kita kerja, baru RM1,500.
Kalau ini pattern kerja kita, itulah yang akan kita dapat sepanjang tahun. Kecuali kalau harga getah naik lah. Kalau harga getah naik, asgonok lah dia orang eh. Kerja 4 jam pun dapat 200-300 contohnya satu hari. Tapi masalahnya, harga getah ni naik sekejap, lepas tu turunnya banyak. Lepas tu pun tak naik-naik dah. Itu dia antara masalah yang dihadapi oleh orang kampung. Jadi masalahnya, mereka tidak ada ilmu lain dan mereka tidak berusaha untuk menambah ilmu lain. Kalaulah contoh eh, contoh mudah lah. Sorry lah orang kampung eh, saya orang kampung juga. Bukan kata nak menjatuhkan orang kampung, tak. Tapi ini berdasarkan pada pemerhatian saya, berdasarkan pada sedikit kajian saya. Orang kampung dia tak ada ilmu lain. Contoh, kalau dia ada ilmu lain, saya buat contoh mudah eh. Sebab satu contoh yang paling mudah, kalau ditakdirkan orang-orang kampung ni ada sikit ilmu tambahan tentang kaedah, contohnya untuk menambahkan pendapatan, ataupun mereka ada kesedaran ilmu, dengan ada ilmu insyaAllah mereka lebih mudah untuk sedar, untuk tahu apa yang patut mereka lakukan. Masalah sekarang, ramai orang yang mengadu masalah duit tak cukup. Mereka menunggu getah, bila harga getah naik mereka seronok lah, tak adalah banyak komplain kan. Tapi bila harga getah turun, mereka mula komplain. Tapi apa yang mereka buat? Nothing. Tak ada apa mereka buat. Duduk memang komplain lah. Duit tak cukup lah. Dan sebab duit tak cukup, terpaksa pergi pinjam sana, pinjam sini kan. So bila menawir kita dapat duit sikit, dah bayar kan. Dan yang paling best sekali, kadang-kadang ini pengalaman lah. Pengalaman eh. Yang best sekali dulu, keluarga saya meniaga dekat kampung. So masalahnya orang kampung eh, bila dia duit cash ada, dia tak pergi rumah kita, dia tak pergi kedai kita, sebab dia dah banyak hutang dengan kita. Tapi hutang tak mau bayar. Ini bukan semualah, ada segelintir lah. Dan ini banyak berlaku. Saya tengok banyak juga yang berlaku pada peniaga-peniaga kecil lah. Jadi bila orang tak bayar hutang, modal pusingan habis lah. Untung